dari tujuan ide kita semua adalah menunda waktu suci. Dia selesainya yaitu setelah terjadinya matahari. Yaitu apa? Waktu dulu. Tetapi dia menunda-nunda sampai asar. Mandi asar banyak sholat asar. Tidak tahu bahwasanya dia juga wajib sholat dulu. Itu sangat banyak sekali karena kemudian wa fihi kana tu'aful ghusl yawmayn wa tahtaju bi ghusli thiyabiha. Ada juga perempuan yang mandi baru mandi itu 2 hari dan dia berkucak lagi sibuk mencuci badannya. Kemudian waqat akhar ghusl janabah fi al-lail ila an tatwasha. Mestinya mandi malam itu bisa juga, tapi dia mandi sampai pagi. Kembali. Faidah darat amam lantad zar bini zahir. Juga perempuan, tipe zahir juga. Kalau mandi di dede, gak pakai baju sama sekali. Suara puluh, malah puluh tidak dia. Dia mengatakan, nah, gak ada yang masuk di dalam. Gak ada yang mau masuk atau gak ada yang mau dilihat. Orang makhluk anak waktu tiwa umi wajar yang diwajar yang disamiti. Saya, saudaraku, ibuku, budakku itu sama saja sama perempuan. Nah, ya sama-sama perempuan, sama. Padahal ini semuanya adalah atau. Ya? Jadi kalau perempuan sama perempuan tetap ada Allahnya. Apa? Baiknya surah perempuan. Perempuan sama perempuan. Eh, apa ya? Nanti apa? Nah, aku tahu ya, apa kesan? Ranjang. Nah, fa'inna ta'khir usri bin goy kudut lain. Sesungguhnya apa? Mengakhirkan mati tanpa waktu itu tidak boleh. Wala yakin bil mar'ah an tadlu bil mar'ah ma baina suratiha wa ukhraha. Dan tidak boleh bagi perempuan bersama perempuan melihat antara surah dan rumah tersebut dan pusat. Walaupun tidak walaupun itu anaknya, wa ummaha, walaupun itu ibu, ibunya, kecuali tidak ada pun albi kusohir, kecuali anaknya. Anak kecil. Siapa itu anak kecil? Yang dulu umur 9 tahun. Fa'in balak sampai sini ustutirot. Kalau sudah ada wajib itu ditutup. Itu. Kalau masuk lagi, wakat usulil makat wakinya tuanya tak tahu alatnya kesulitan ini. Tinggal setan juga iblis. Perempuan mampu untuk sholat berdiri tapi sholat dulu.